sebuah rumah di Kampung Pari RT 05 RW 06 Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Rusak terdampak gempa magnitudo 6,5 yang berpusat di Kabupaten Garut. Sabtu 27 April 2024 pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Rumah milik Agus Sumarna tampak rubuh di tembok bagian belakang dan mengakibatkan dapur rumahnya hancur. Awalnya ya kita di luar ada gempa gitu ya, gempa ya, rumahnya keluar. Habis keluar ini yang rumah ambruk. Ya. Rumahnya ambruk di ya. Bagian belakang. Bagian belakang perabot-perabot semua hancur. Dilaporkan tidak ada korban jiwa maupun korban luka akibat peristiwa tersebut. Empat orang penghuni, yakni istri dan kedua anak Agus, berhasil menyelamatkan diri keluar dari rumah saat terjadi gempa. Sementara itu, Idan Ketua RT 05 Kampung Pari menyatakan bahwa ada tiga rumah di RT 05 yang terdampak gempa Garut tersebut. Yang kemarin malam itu, yang terdampak itu tiga rumah. Yang satu yang barusan, yang satu yang dua, yang letak-letak di bawah sana ada dua rumah yang letak-letak itu nggak terlalu itu yang cukup parah ini yang sebelah sini. Atas nama siapa aja itu Pak tiga rumah itu? Yang satu yang ini atas nama Agus Sumarna, yang kedua atas nama Pak Burhan, yang ketiga atas nama yang itu rumah saya sendiri gitu. Oh rumah Pak RT ya. Sebelumnya, hingga Minggu pagi 28 April 2024, pukul 5.45 waktu Indonesia Barat, tercatat sebanyak 27 kepala keluarga terdampak gempa berkekuatan magnitudo 6,5. Dari total jumlah ini, kerusakan sebagian besar berada di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut.